guling lenting adalah suatu gerakan melenting badan ke atas depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Tolakan itu dimulai dari sikap setengah guling ke belakang dengan kedua kaki rapat dan lutut lurus. Sedangkan guling depan adalah gerakan badan mengguling ke depan mulai tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Untuk melakukan rangkaian gerak guling lenting dan guling depan, terlebih dahulu melakukan gerakan guling lenting dengan cara setelah melakukan gerakan setengah guling belakang, kemudian melentingkan kaki ke depan atas. Tolakkan kedua tangan sehingga badan melayang seperti busur. Mendarat dengan kedua kaki rapat. Gerakan pinggul didorong ke depan, diikuti dengan gerakan badan mengikuti arah rotasi gerakan. Setelah melakukan gerakan guling lenting, dilanjutkan dengan gerak guling ke depan dengan cara sikap permulaan jongkok dengan kedua kaki rapat. Letakkan lutut ke dada dan kedua tangan menumpu di depan ujung kaki. Luruskan tungkai badan condong ke depan tangan menumpu. Bahu tarik dagu ke dada. Letakkan tengkuk pada lantai serta kaki mengikuti gerakan badan. Saat punggung mengenai lantai, bengkokkan tungkai, tarik paha ke dada, tangan menolak. Gerakan mengguling diteruskan hingga berakhir pada sikap jongkok. Tangan melekat pada tulang kering, pandangan lurus ke depan.